guys, kali ini saya akan review mall terbaru di Taichung, Taiwan. Lokasi ini deket banget dengan piramid ya. Oke, sebelum dilanjutkan, yang belum subscribe, subscribe dulu, like-nya, share-nya juga ya di sosial media yang kalian punya. Oke guys, ikuti terus video saya biar kalian tahu sekece mana, sekeren mana review mall terbaru Taichung Taiwan Showtime ini guys. Oke, okay, go, check it out. Hai semua, ketemu lagi di my channel Lisa Arianti BNI Taiwan ya guys. Hari ini aku mau bikin vlog ke Showtime. Showtime ini mall terbaru yang di Taichung ya guys. Yuk lihat videonya. Guys, yang baru gabung di channel YouTubeku Lisa Arianti, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa juga like, share di setiap sosial media yang kalian punya. Oke. Okay. Ini suasana di luar tuh seperti ini. Tuh kita masuk ke dalam situ. Kita sudah sampai di lantai 4 guys. Jadi di sini tuh khusus untuk ini ya, Showtime Cinemas, khusus lihat ini film. Kayak ini Mr. Brown. Keren guys buat selfie. Suasananya seperti ini. Tapi ya, tapi aku kesini tidak untuk nonton ya. Oke, okay, let's go, kita lihat keluar. Ini suasana dalamnya seperti ini. Ya, Hang Teng ya. Lupa lantai berapa ya, 3 apa 5 gitu ya. Kita pencet liftnya dulu. Lupa mau lantai berapa sih. Oh, lantai 4 guys. Showtime. Ke lantai. Jadi ini suasana luarnya guys. Kadang orang bikin prewedding juga di sini nih seperti ini. Ini feeding memo ya. Feeding memo.
Oke guys, lokasi ini dengan dekat dengan piramid tuh, gedung piramid di sana ya. Gedung piramid itulah yang dekat piramid, guys. Gak tahu tuh namanya apa tuh. Jadi biasa kalau satu minggu banyak orang berfoto ria di sini. Ini biasanya kalau hari satu minggu ramai ya, banyak orang berfoto di sini. Jadi lokasi ini itu khusus untuk orang foto lah guys ya. Jadi ini rumputnya tuh rumput mainan guys, bukan asli. Masuk ke dalam seperti ini. Aduh. Well. Oh, ini feeding memonya ya. Memo. Taichung Grand Central. Ada tempat buat juga ada tempat buat karaoke nih. Karaoke sama ada ini mawar ya, Beauty and the Beast nih. We'll be right back.
Sekarang kita coba turun ke bawah. Turun ke bawah, ini ada tempat nunggu, keren guys, buat duduk. Itu lift yang tadi saya naikin. Ini tempat nunggu juga guys. Tadi aku habis naik dari sana ya. Ini lantai 3 khusus permainan game. Permainan game. Jadi di sini khusus game sama restoran ya. Ataupun kafe ya, di sini boleh pesen berbagai makanan ataupun minuman, boleh juga nongkrong di sini guys. Jadi untuk kalian para BMI yang pada libur di piramid, sekali-kali ke mall atau kesini guys. Tuh, bagus tempatnya. Kita turun lagi yuk. Turun ke bawah lagi ya. Kurang jual pasir juga tuh. Agak unta guys. Tadi onta, sekarang ada kuda juga di sini. Ke lantai dasar guys.
aku Adidas juga nih. Kemarin ada sepatu gak ada di sini banyak. Oh, di sini malah bagus-bagus sih. Oke okay guys, jadi ini hasil shopping di mall terbaru di Taichung Showtime ya. Oke, okay, kita buka ya. Di sini dari mana ini beli? Di Uniqlo. Saya beli 2 warna merah ukuran M, bahan lumayan tebal, sama pink, lengan panjang dan pendek ya. Bahannya adem banget guys, tebal. Kedua, saya beli dari H&M ya. Di sini warna hitam polos, lengan pendek, satunya lagi lengan panjang loreng, harga 399 guys. Berikutnya beli di Net. Saya beli tank top sama bra top nih guys. Oke guys, jika suka videoku jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa like, comment, share di sosial media yang kalian punya. Oke, sampai di sini dulu videoku hari ini ya. Bye, di next video.